Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan saat ini saya berada di proyek pelebaran Simpang Sengon. Ya, proyek pelebaran Simpang Sengon ini tidak jauh dari pekerjaan yang ada di Simpang Ramanda. Dan pekerjaannya juga kurang lebih sampai di akhir bulan Desember. Pekerjaannya seperti yang kita saksikan saat ini di beberapa titik masih dalam proses perkerasan. Ada yang sudah selesai perkerasannya dan sudah diberikan kain geotex. Namun ada juga beberapa titik ya, ini masih dalam proses untuk pembesian. Karena kita saksikan di bagian sini di simpang yang menuju ke arah Jalan Raya Sawangan dari Jalan Pitara. Ini terlihat masih ada bagian tengah-tengahnya ya. Ini masih terpotong, belum dilakukan proses untuk perkerasan lebih lanjut. Sedangkan di area-area lainnya masih dalam proses pemasangan untuk saluran yudit ya, untuk saluran air. Dan pekerjaan di hari ini terpantau cukup banyak sekali ya. Jadi bahkan tidak hanya di Simpang Sengon, saya perhatikan juga ada beberapa pekerjaan yang berada di sisi konkrit barrier sisi bahu luar di Jalan Raya Sawangan maksud saya ya, dan juga di Jalan Salak juga ada pekerjaan di sana. Nah, nanti pekerjaannya seperti apa saya juga kurang begitu update di sana, apakah juga termasuk dalam bagian di sini atau tidak, itu yang belum saya konfirmasi. Tapi yang bisa kita saksikan juga di bagian ini pemirsa, ini ada juga pekerjaan bore pile yang bisa disaksikan di sini, juga ada ekskavator yang tugasnya sedang proses penggalian ya. Dan sepertinya memang dugaan kita atau dugaan saya dan beberapa penonton atau pemirsa semua bahwa nantinya juga akan ditambah lagi untuk jembatannya atau untuk menjadi jalur lagi di bagian ini juga sepertinya akan dikerjakan begitu ya. Nah, ini adalah bagian dari penghubung ke sisi kanan itu dari arah underpass Dewi Sartika ya. Dari sekitar sana, maksud saya bukan dari underpass tapi dari jalan, dari sekitar jalan tersebut ya. Karena kan underpass Dewi Sartika itu satu arah menuju ke arah Jalan Raya Margonda gitu. Nah, ini saya coba zoom ya pemirsa, karena di sini ada banyak sekali kabel, saya nggak bisa terbangkan jauh lebih rendah lagi. Nah, kalau kita saksikan lebih jelasnya itu di bawah sana ada beberapa titik bore pile ya, bore pile yang memang sering kali kita saksikan dalam pembangunan jembatan. Karena ini di sini ada kalinya ya, jadi dibuatkan bore pile mungkin untuk jadi lebih, agar lebih kuat gitu ya. Oke, dan sekali lagi bagi yang mungkin belum mengetahui Simpang Sengon ini berada di titik mana, saya coba sampaikan dulu nih, ini adalah sisi dari view menuju ke jalan underpass Dewi Sartika ya. Lalu di sisi lainnya ini adalah Jalan Nusantara pemirsa. Nah, ini ada Jalan Nusantara juga yang sedang mengantri. Dan ada juga Jalan Salak dan Jalan Sawangan di bagian sisi ini. Yang tadi saya katakan bahwa di Jalan Salak dan Jalan Raya Sawangan ada beberapa pekerjaan juga di bagian sana. Nah, sedangkan kalau ke titik area ini adalah merupakan bagian dari Jalan Raya Pitara, yang juga sampai saat ini kita pantau masih ada pekerjaan untuk saluran air atau yuditnya ya. Nah, mudah-mudahan cepat selesai dan mudah-mudahan inilah yang kita nantikan dampak dari pembangunan yang di lokasi lain ya. Mudah-mudahan juga Jalan Raya Sawangannya juga bisa terus diperlebar sampai ke Jalan Raya Bogor di penghubung dengan Ciputatnya itu ya. Jakarta Bogor yang ada di Ciputat itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Memang tidak begitu banyak karena area pekerjaannya juga bisa dibilang tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas jangkauannya. Jadi juga mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada masih ada saran, pertanyaan ataupun masukan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya, yang juga sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Dan mari kita doakan semoga Depok semakin maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.